Guys, karena hari ini aku mau pergi ke apa? Nonton sama ponakan aku. Jadi sebelum aku pergi, aku membiasakan diri pakai body serum Glutacol dari In Beauty. Ini adalah body care-nya aku yang setiap hari aku pakai, yang bisa mencerahkan, melembabkan, dan juga melindungi dari paparan sinar matahari. Ya, walaupun mendung juga tetap harus dipakai ya, bestie. Udah dikit lagi dong, nih lihat. Kandungan squalene-nya yang ini udah habis banget. Wow. Lihat lagi nih, lihat udah mau habis. Karena kandungan squalene-nya yang sangat bagus banget buat kulit. Jadi dia tidak bikin cracking di kulit kita. Lihat dari satu kali pemakaian bisa langsung terlihat bestie hasilnya. Iya, bisa kalian bandingin kan? Wow, lembab. Yah, jalan-jalan yuk. Terus biar kita tetap terlihat tercium wangi. Jadi di tas aku itu selalu ada dua varian parfum The Sultan. Jadi kalau mau pergi aku sih lebih recommended pakai yang Rose Desvet. Tapi kalau biasanya aku tuh bebas sih sebenarnya ya mau pakai yang mana. Cuman aku biasanya pakai yang Cherry Blossom ini baru buka karena udah habis. Ini rame banget loh. Aku ya. Yuk. Aku pakai dulu yang Rose Desvet. Nih, ini udah dikit lagi. Enak banget. Segar nih. Biar enggak berantakan. Yuk, berangkat. Yuk ah, kita berangkat. Jangan lupa dikunci pintu dan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia lihat Teh Indi. Hai, tuh Teh Indi langsung eksis ya. Cocok. Kita langsung mau berangkat. Makasih Teh Indi, dadah. Nah, karena jaraknya deket dari tempat tinggal aku ke mall ini cukup 5 menit aja kalau gak macet. Dan sekarang udah nyampe lagi deh kita. Sebenarnya jalan kaki juga bisa sih. Jangan lupa untuk ngambil tiket masuk ya. Karena nanti kalau gak ngambil tiket gak kebuka pintunya. Nah, ini dia. Kalian tau gak ini mall apa? Ayo tebak. Nah, di sini masuk deh, banyak sekali pameran-pameran. Duh, rasanya pengen belanja tapi aku harus hemat-hemat. Nah, kita udah sampai di lantai 3 untuk beli tiket karena kita bertiga nontonnya. Jadi udah deh. Jadi kita masih jalan-jalan karena masih nunggu ya. Karena jam 2. Jadi masih nunggu. Nah, ini kita lagi lihat mukena buat mita aku. Jadi aku ceritanya lagi lihat-lihat gift buat mita-mita aku yang emang jualannya the best. Dan ada logo mulia juga yang kebetulan lagi ada pameran, jadi harganya lagi turun gitu loh bestie. Ini langsung kita ke atas siap-siap nonton. Dan ini minuman yang dipesan si Enca. Bagaimana kesan dan kesan filmnya mbak? Apakah seseram itu? Rasanya sih nggak seseram itu ya. Sereman Jelly. Iya, Sereman Jelly Official. Cuma apa tuh? Apa ya? Ya seru aja lah. Unik filmnya. Nontonlah biar nggak penasaran. Oke guys. Anda bawa apa, Mbak? Perlu bantuan nggak? Mana kita parkirnya jauh. Mbak yang belakang, Mbak, jangan pacaran terus. Woi. Kopernya masih banyak. Jadi sayang kalau dibuang. Oke, bestie. Kita pulang sekarang karena nontonnya udah. Jadi minimal otaknya agak refresh sedikit walaupun masih pusing karena permintaan barang yang alhamdulillah akhirnya kita udah sampai. Jangan lupa di-tap untuk card-nya. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, dadah semuanya.